mana lagi si Samsung ini, lambat lagi dia datang. Ini jam berapa sudah nih? Ngaji lagi. Tungguin aja lah. Lama, jam berapa nih? Udah jam berapa nih? Lama betul lagi datang. Dari mana? Gak tau dari mana tuh. Ini Pak Ustadz belum datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama Ustaz datang ini ya, lama. Set baru pulang dari ceramah. Mari Ustaz. Ustaz bisa nih Ustaz ini habis dari naik haji lama betul datangnya. Waktu kita sebentar lagi mau dekat buka puasa, kita mulai saja. Oh iya Pak, cepat-cepat ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya pada hari ini adalah ketika kita mendapatkan suatu barang atau uang di mana pun berada, maka jangan langsung mengambil. Sikap kita sebagai seorang muslim yang baik adalah mengambilnya dan kita umumkan kepada khalayak, adakah yang punya barang ini. Ketika sudah selesai dalam jangka waktu yang lama kita umumkan ternyata tidak ada yang punya, maka sikap kita boleh kita mengambil barang tadi menjadi milik kita. Ustaz. Ya, Bapak itu ada sedikit ngertinya ya. Ya, Ustaz. Mungkin untuk kajian Ramadan kita hari ini cukup sekian, karena mengingat waktu sudah hampir mau buka puasa. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan besok tak lambat. Sudah telat. Sebentar dulu ya. Ya Ustaz, kata Ustaz. Ustaz. Orang.
perasaan ada uang 10 ribu. Apa jatuh ya? Coba cari lagi. Saya kemarin dapat uang 5.000 postat ya. Tapi saya sudah belanja es. Ini kali postat. Sorry. Lagi. Aku. Oh postat, dosa. Bulan Ramadan. Ya. Itu kemarin kan saya kan keluar. Saya lihat di TL itu postat. Uang itu 10.000. Nah, kata Pak Ustadz kan kemarin kan kalau tidak ada yang mau ngaku setelah diumumkan berarti saya berhak ngambilnya setengah dari itu. Jadi saya simpankan uang saya 5.000 di situ Pak Ustadz. Saya jalan. Entah dari mana Pak Ustadz dapat uang dua itu. Gini Pak Ustadz, sama kayak Samsul. Kemarin kan bilang Pak Ustadz, nanti kalau dapat uang diumumkan. Saya sudah umumkan Pak Ustadz, ada yang dengar? Saya sudah umumkan, ada yang dengar sama sekali Pak Ustadz. Mungkin karena saya orang terakhir juga kali Pak Ustadz ya. Jadi saya bagi dua Pak Ustadz, itu udah 2.500 buat Pak Ustadz.